Mata Judi Online. Selamatkan anak muda. Lawan tetap. Lawan. Lawan sampai menang. Apa yang saya kesalkan ialah bagaimana video ini boleh disebarkan sebegitu luas sekali dan tanpa mengambil kira sensitiviti umat Islam yang sedang menjalani ibadah puasa. Dan yang menakutkan saya adalah kesannya kepada anak muda, kerana kalau kita lihat dalam video itu, rata-ratanya adalah anak muda. Dan saya yakin bahawa dengan video ini akan mempengaruhi anak-anak muda ini untuk berjinak-jinak dengan judi online ini, meskipun dengan taruhan yang kecil. Dan saya risau perkara ini akan menjadi parah yang tidak dapat kita ubati. Dan saya ingin mempersoalkan kepada Kerajaan Perikatan Nasional yang memerintah negara Malaysia sekarang ini untuk mengapa perkara ini boleh berlaku, dan adakah mereka ini diberi lesen yang besar untuk menjalankan aktiviti perjudian online ini, dan adakah Kerajaan Perikatan Nasional ini membenarkan aktiviti ini dijalankan secara berleluasa seperti mana kita lihat cabutan nombor ekor yang dahulunya hanya 8 kali yang telah diturunkan oleh Pakatan Harapan, tetapi pada zaman pemerintahan Perikatan Nasional ini dinaikkan 22 kali. So itu persoalan saya kepada Kerajaan Perikatan Nasional yang kini, kalau kita lihat keputusan itu dicapai oleh Kementerian Kewangan Malaysia yang dipimpin oleh Senator seorang Melayu Islam, di mana pada Kerajaan Pakatan Harapan itu dipimpin oleh YB Lim Guang Eng, seorang non-Muslim, tetapi beliau berjaya menurunkan kadar cabutan nombor ekor itu. So adakah ini salah satu perkara yang menyebabkan mereka berani untuk membuat video ini, video hari raya, dan membuat sebaran dan menarik anak muda untuk menyertai aktiviti ini? Saya mengharapkan tindakan yang tegas oleh pihak berkuasa seperti PDRM, yang saya tahu sangat komit dalam menjalankan tugasnya, dan juga pihak SPMM dan juga Jabatan Agama Kemajuan Islam Malaysia. Sekian. Okay, hari ini